Kanda berikan gelaran paduka raja setara bendahara. Adinda masih lagi tidak dapat melupakan peristiwa itu, Kanda. Kanda? Ya, Adinda. Nanti kau pun masam ke, ya? Adinda ingin minta ampun dari Kanda. Belak tu. Lagi mungkin apa yang Dinda ingin usulkan ini akan menambahkan lagi kegusaran Kanda. Dinda ingin memberi buah fikiran. Adalah sebaiknya jika Kekanda memujuk Ayanda Tun Ali supaya bersara dan serahkan kembali mohor Kerajaan Melaka. Kekanda sendiri sudah sedia maklum tiada apa yang dilakukannya bagi memajukan Melaka. Lucutkan jawatannya. Maksud Dinda? Iya, Kanda. Dinda, cadangan Dinda itu memang baik. Tapi Ayahanda Datuk Seri Naredi Raja Tun Ali, bapa saudara Kanda. Malah jasanya membantu Kanda menaiki tahta Melaka amatlah besar. Berat hati Kanda untuk melakukannya. Biarlah Kanda memikirkannya. Dan kemudian Kanda akan menjemputnya datang ke istana. Oh ya, Tun Perak. Kanda juga akan menjemput Tun Perak kemari. Kerana Tun Perak turut terlibat sama. Kalau itu sudah kata Kanda, Dinda terima. Dinda cuma memberi buah fikiran dan pendapat sebagai seorang istri terhadap suami. Keputusannya di tangan Kanda. Kanda, usahlah berterusan memuram durja sebegini, Kanda. Risau Dinda dibuatnya. Sehingga kan Kanda sudah lupa untuk bersantap. Kesihatan perlu dijaga, Kanda. Kalau ni pelak tengok. Oh ya, Kanda. Bukankah Kanda telah memerintahkan Datuk Seri Amerta untuk menjemput Datuk Seri Naredi Raja? Oh, iya. Apa Kanda hendak buat pada Ayahanda Datuk Seri Naredi Raja nanti? Kanda tak dapat memikirkannya. Apakah jalan dan apakah cara? Ayuhai Kekandaku. Begini, Kanda. Bukankah Datuk Seri Naredi Raja Tun Ali baru kematian isteri? Jadi adalah sebaiknya jika Kanda mengurniakan seorang isteri buatnya. Bagaimana, Kanda? Baik sungguh cadangan Dinda. Tidak pula Kanda terfikirkannya. Mari, Dinda.